Literasi untuk kesejahteraan. Didampingi Ketua Yayasan Bintang Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan 2021, terima beradvensi di Gereja Agung oleh Duta Literasi Sumatera Selatan Ratu Teni Rilepa. Dalam audiensi itu tidak sedikit masukan diberikan oleh putra putri pendidikan dan juga disampaikan oleh Duta Literasi Sumatera Selatan. Padahal itu bukan putri Sumsel, bukan putri apa, tapi kan putri pendidikan, putra putri pendidikan, jadi harus ada kontribusi juga di pendidikan. Sekecil-kecilnya acara, nggak apa-apa, yang penting ada gitu, ada aksinya. Mau itu yang kecil-kecilnya dulu tadi kita pertama kaca gitu, kita memperkenalkan adik-adiknya itu gitu. Terus kalian ajarin matematika, kayak bahasa Inggris, kayak apa yang bisa kalian ajarin ke mereka yang sesuai dengan kemampuan kalian. Abis itu nanti kalau mereka kira-kira udah siap nih mereka mau lomba, misalnya Desember nanti mau bikin lomba, nanti udah kakak kayak gitu ya. Yang penting kakak support pasti gitu. Yang penting kalian itu harus berani menyuarakan apa yang pengen kalian lakuin, mau itu ke kakak, mau itu ke yayasan gitu. Tapi tentunya itu harus kira-kira dilaksanakan. Pokoknya kalian harus berani voicing out your opinion. Jadi kalau misalnya ada ide, ya kasih tahu aja gitu. Whether it's impossible or not, yang penting kalian tahu kalau itu dampaknya bakal positif gitu kan, dan bermanfaat tentunya buat semua orang ya. Makasih ya.